Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Jupet di channel Telling Grab. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat ya, dilancarkan segala urusannya, dipermudah rezekinya, dipermudah juga jodohnya yang masih jomblo. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan coba update perkembangan anggur Tamaki saya. Ini usianya sekitar 1 bulan setengahan lah pertama tanam, dan sekarang pertumbuhannya sudah lumayan vigor ya. Ini pertumbuhannya sedikit terlambat karena tadinya pucuknya kurang bagus pertama bibit diterima, jadi saya potes bekas pemotesannya ada di sini nih, saya potes. Alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh vigor, daunnya segar-segar. Ini rencananya saya mau buat rambatan sistem tralis nantinya. Ini tunas airnya kita ekstra brigadnya, kita sisakan satu daun untuk mempercepat pertumbuhan ke atas. Ya. Nah, ini penampakan pohonnya. Ini saya tanam di planter bag ukuran 100 liter, tapi baru saya isi setengahnya supaya nanti saat kita menambahkan media tanam dan juga pupuk, nanti ini kita bisa tarik ke atas agar tidak cepat penuh. Ini pupuk rutin mingguannya saya berikan NPK grower dengan dosis 1 sendok makan untuk air 5 liter. Saya rutin kasih seminggu sekali. Kadang saya juga kasih diselingi dengan POC. Dan juga saya kasih air kolam lele. Ini batangnya sudah mulai membesar. Alhamdulillah lumayan lah. Ini tunas airnya saya potes. Ini nanti kita buat ini aja lah, sambung susu buat bibit, lumayan daripada dibuang, jadi kita biarkan saja. Paling nanti kalau ada tunas yang tumbuh lagi kita buang lagi, tunas tumbuh kita buang lagi, jadi biar nanti nutrisinya fokus ke pertumbuhan sini. Oke, sekian dulu update perkembangan anggur Tamakinya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga selalu bersyukur, dan jangan lupa selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.